Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat, yang bermaksud supaya Allah Subhanahu wa taala meninggikan darjat-darjat orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama daripada kalangan kamu dengan beberapa darjat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga. Tidaklah satu kumpulan berkumpul di dalam sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah, membaca kitab Allah yaitu Al-Quran dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, yakni ketenangan, diliputi ke atas mereka rahmat dan dinaungi oleh malaikat serta Allah Subhanahu wa taala akan menyebut mereka pada malaikat yang berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Maka di atas semangat ini kita berhimpun pada hari ini pada program ziarah Jabatan Mufti Negeri Perlis untuk sama-sama kita mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala demi mencari ilmu dan disampaikan kepada muslim yang lain. Moga-moga ianya menjadi salah satu cabang ilmu yang bermanfaat. Bersama-sama saya adalah seorang tokoh ilmuan yang tidak asing lagi di peringkat nasional dan antarabangsa, iaitu Saibu Samahah Dato' Arif Perkasa, Profesor Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, atau lebih sinonim dengan dipanggil Dr. Mazza, iaitu Mufti Kerajaan Negeri Perlis. Apa khabar Dato'? Alhamdulillah. Terima kasih kami ucapkan kerana sudi hadir ke ini, Mem. Baik, sebelum kita memulakan program kita pada hari ini, saya meminta jasa baik Dato' dan semua hadirin yang berada di sini untuk kita sama-sama mendoakan seorang sahabat kita, iaitu salah seorang imam di surau ini, iaitu Ustaz Muhammad Iqbal Azuddin, yang kini berada di hospital dan sedang dirawat berkaitan masalah jantung. Jadi kita mendoakan agar dipermudahkan segala urusan dan diberikan kesihatan yang baik. Baik Datuk, sebagai mukadimah, mungkin di sekitar Negeri Perlis sudah maklum tentang program ziarah Negeri Perlis ini. Tapi kita di UNIMAP ini, kita masih tidak aware berkaitan dengan program konsep berkaitan dengan ziarah Perlis ini. Jadi mungkin Datuk boleh memberi sedikit mukadimah konsep perjalanan majlis ini kepada audiens supaya audiens dia lebih clear dan lebih terang macam mana perjalanan kita. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pengerusi yang saya kasihi, sahabat saya Profesor Datuk Zaliman bin Suli, yang merupakan Naib Chancellor UNIMAP dan kawan lama lah, kawan kayu bersikal. Dan juga pimpinan Naib Chancellor, Naib Chancellor, pimpinan UNIMAP dan Jabatan Mufti dan semua yang hadir, para pelajar sekalian. Dalam program kita ni simple ya. Kita datang ke universiti, kita datang ke masjid, ke mana-mana lagi tempat-tempat yang lain dalam Negeri Perlis ni. Pertamanya mungkin yang pertamanya ialah untuk kita introduce apa agensi yang ada di bawah kita yang boleh bekerjasama ataupun diambil manfaat oleh tempat berkaitan. Sekarang hari ini sahabat-sahabat ataupun pelajar-pelajar sekalian dapat lihat bagaimana ada Jabatan Mufti, ada Timbalan Mufti,
dalam majlis Ustaz Tajul, ada lagi ustaz-ustaz yang lain, dan juga ada penerbitan Jabatan Mufti, ada bahagian Isnad dan macam-macam lagi. Tujuannya mereka ini semua boleh bekerjasama dengan UNIMAP di dalam usaha-usaha yang berkaitan. Yang kedua ialah kita ambil sesi ini tujuannya untuk saya bercakap dan boleh kita berkenalan, dan mungkin ada soalan yang nak ditanya, dan kita berkongsi ilmu pengetahuan jika pada perbincangan kita ni ada ilmu pengetahuan. Itu konsep ni secara umum. So selepas daripada ini, bukan saja keluar, tengoklah apa yang kami bawa dan bagaimana boleh tanya kalau ada saya apa-apa, nak kontak siapa di Jabatan Mufti, apa benda yang nak, dan boleh tanya mereka yang ada di kaunter tu. Terima kasih. Okay, baik. Untuk makluman hadirin, moderator, saya akan bertanyakan lebih kurang 8 soalan kepada Dr. Mufti, dan sekiranya diizinkan masa, masa yang ada kita akan open juga untuk soalan untuk hadirin sekalian. Boleh Dato' dah? Baik, sekarang ni boleh rangkalah soalan-soalan yang nak ditanya. Baik, kita pergi kepada soalan pertama Dato'. Semua maklum peristiwa Taufan Al-Aqsa yang bermula 7 Oktober 2023, dan mengikut data yang saya dapat setakat 13 Januari 2024, 23,843 orang Palestin telah dibunuh syahid dan 60,317 orang cedera. Kalau digabungkan 23,000 dengan 60,000 ni, duduk di stadium kat jalan penuh tu. Begitu ramai ya, begitu ramai yang menjadi mangsa. Baik. Di kala kita di sini masih berhibur dengan keterlaluan, mereka di sana sedang berperang, memerah keringat, mengkorbankan darah untuk mempertahankan agama. Di kala kita di sini masih membazirkan makanan, mereka di sana sejuk kelaparan, kebunuran. Baik Datuk, apakah pendapat Datuk kepada golongan kita di Malaysia khususnya yang tidak cakna ataupun tidak mengambil berat langsung berkaitan dengan peristiwa perangai ini, Datuk? Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia ni dalam hidup dia, dia akan mengambil berat tentang perkara yang dia sayang dan ada hubungan rapat dengan dia. Kalau kita tak sayang, kita tak ada hubungan rapat dan kita tak rasa itu penting dalam hidup kita, kita tak akan ambil berat. Itu adalah tabiat manusia. Apa yang berlaku di Palestin ialah sebahagian daripada saudara-saudara kita. Sebahagian orang dia hanya react kepada apa yang berlaku di media sosial. Orang semua cakap pasal boikot, pasal lawan Israel, dia lawan. Tapi apabila media sosial itu turun, dah kurang bincang, dia pun dah tak bincang. Itu tanda reaksinya berkaitan hal tersebut, kerana adalah reaksi semasa yang mana dia dipengaruhi oleh keadaan sekelilingnya. Oleh kerana orang moden hari ini asyik tengok yang ini saja, maka otaknya dok ada di sini. Selalu tengok isu Palestin, dia pun semangat Palestin. Apabila habis, media sosial tak bangkitkan lagi, padahal perang di Palestin belum berhenti. Israel membunuh setiap hari dan mereka juga terbunuh, alhamdulillah. Kita pun tak beri perhatian, bahkan yang boikot dah tak boikot lagi kan, yang mana marahkan Israel dah tak marah lagi. Ini adalah perkara yang menunjukkan kalau itu berlaku, marah kita kepada apa yang berlaku di Palestin yang dibuat oleh Israel tidak berdasarkan kepada keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala menyebut innamal mu'minuna ikhwah, orang mukminun bersaudara. Artinya apa yang berlaku itu saudara kita. Allah Subhanahu wa taala menyebut al-mu'minuna wal-mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd, orang mukminun dan orang mukminat, orang yang beriman, sebahagian mereka menjadi pembela, menjadi penolong kepada sebahagian yang lain. Bahkan Allah menyebut la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuaduna man haddallaha wa rasulahu, you will not find
a people who believe in Allah and the last day, having or making friends with those who oppose Allah and His Messenger. Kamu tak akan dapati orang-orang yang beriman pada Allah, dengan Allah dan Rasulnya, tiba-tiba dia having affection, boleh rasa kesian, sayang, ataupun boleh ada hubungan dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Allah kata, kamu tak akan dapati, wahai Muhammad, walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum, kalaupun sekalipun orang-orang itu bapa-bapa mereka, anak-anak mereka, kaum kerabat mereka, ataupun saudara mara mereka, ataupun kaum kerabat mereka. Itu satu perkara yang paling penting di dalam agama, yang dinamakan konsep al-bara. Al-bara bermaksud seorang Muslim mukmin berlepas diri, tidak akan bersekongkol dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Kalau kita hilang, kita rasa okey, tak apa. Sebab kalau kita lawan mereka pun, kita pun ada kepentingan dengan mereka juga. Artinya kita tidak jelas. Kita tak jelas pada akidah kita. Akidah bukan soal mari sembahyang saja. Akidah bermula dengan la ilaha illallah, tidak ada ilah melainkan Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah. Kita menolak segalanya, menetapkan kebesaran hanya milik Allah Jalla wa'ala, dan menetapkan ikutan mutlak ilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang sangat daif, disebut man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minna. Siapa yang tak ambil berat urusan orang Muslim, bukan di kalangan kita. Tapi hadis ini tersangat daif. Pun ia hadis yang daif, tapi ada sangat daif. Namun di sana ada ayat-ayat Quran yang banyak dan hadis yang banyak yang menyatakan Muslim mengambil berat tentang urusan orang Muslim. Allah larang, la tattakhidu adui wa aduwakum awliya. Jangan kamu mengambil musuhku dan musuh kamu menjadi penolong-penolong kamu. No, tidak ada persekongkolan. No compromise. Tidak ada kompromi dengan musuh-musuh Allah. Sebab itu kita tak boleh buat apa. Sekurang-kurangnya kita berdoa dan bertindak dengan apa dalam jangka keupayaan yang boleh kita buat. Nabi SAW apabila tengok orang Islam kena dikepung, yang masuk Islam di Mekah tak boleh hijrah ke Madinah, dia, mereka kena tindas. Nabi solat, Nabi doa. Di negeri Perlis ni, solat setiap waktu kita baca kunut. Di sini baca tak? Baca kan? Kita arahkan baca kunut. Kunut nazilah. Kunut nazilah. Kunut kerana berlaku peristiwa. Nabi doa, Allahumma anjil Walid ibn Walid. Ya Allah, selamatkan Al-Walid ibn Walid. Al-Walid ibn Walid ialah Al-Walid ibn Walid ibn Mughirah, ialah saudara kepada Khalid bin Al-Walid. Masa tu Khalid Al-Walid tak masuk Islam lagi. Dia masuk Islam, tapi dia tak boleh nak lari mari ke Madinah. Nabi doa supaya Allah selamatkan mereka. Wa Ayyash bin Abi Rabi'ah, supaya Ayyash bin Abi Rabi'ah, Nabi minta supaya dia juga selamat. Dan Nabi SAW juga doa kepada kepada orang Islam. Nabi SAW kata, Allahumma anjil mustada'afina minal mu'minin. Ya Allah, selamatkanlah orang-orang mustada'afin di kalangan kaum muslimin. Nabi doa dia dalam kulub. Allahumma shudud wata'aka ala mudar. Nabi doa agar Allah ambil tindakan pada mudar, kabilah mudar tu, kerana mereka itu telah menentang agama. Sebab tu sekurang-kurangnya kita doa. Kita doa. Dan ini adalah antara benda yang kita buat. Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi. Kita baca banyak sejarah Salahuddin kan, yang membebaskan Al-Aqsa. Dia kata kalau Salahuddin ni kurang tersenyum. Orang kata, dia kenapa kalau tak banyak tersenyum? Tak ketawa. Dia kata, kaifa adhaku wal quds asir, bagaimana aku nak ketawa sedangkan al quds masih lagi dalam tawanan.
Di atas semangat itu, dia membebaskan Al-Aqsa. Betul? Ni anak-anak atau adik-adik pelajar yang ada ni, kita nak jadi orang hebat, kita kena mempunyai jiwa yang hebat. Orang yang jiwa yang kerdil, dia tak ke mana. Manusia dia akan boleh ukur tentang diri dia sendiri dengan besar mana jiwa yang ada dalam diri dia. Orang yang jiwa yang kerdil dan selalu rasa dia tidak siapa-siapa, dia tak ke mana. Tapi orang yang jiwanya tidak kerdil, dia akan dapat berbuat sesuatu. Kadang-kadang kita tak, kita buat satu tindakan, Allah kalau aku tak buat pun dia pun Israel dia menang macam tu juga. Ni orang yang jiwa kerdil. At least I will do something. That is my part. Itu bahagian kita. Orang yang jiwa besar, insya-Allah dia akan menduduki tempat yang bermakna dalam hidupnya, insya-Allah. So kita berbuat sesuatu bagi menyelamatkan saudara-saudara muslim kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Datuk. Baik, yang seterusnya kita bercakap kaitan dengan Islam liberal. Mungkin ada di kalangan kita telah membuat kajian, mungkin ada di antara kita mendengar saja tanpa mengetahui. Baik, Islam liberal pada mulanya diperkenalkan melalui satu buku. Bukan satu, ada dua buku itu. Pertama, Liberal Islam, a source book yang ditulis oleh Charles Koosman di London, Oxford University, tahun 1988. 10 tahun selepas itu, pada 1998, ada satu lagi buku, Islam Liberalism, a Critique of Development Ideologies, yang ditulis oleh Leonard Binder, Chicago University. Walaupun buku ini mula diterbitkan seawal 1988, tapi sebenarnya gerakan itu bermula pada tahun 70-an lagi. Dan saya membuat sedikit research, ada berlaku gerakan besaran di Indonesia dan disenaraikan 50 orang liberal. Wallahualam, saya tak tahulah sejauh mana dia punya kebenaran. Baik, yang menarik, liberal ini bukan berlaku di Islam saja. Yahudi dan Kristian juga berlaku liberalism kepada agama mereka, malah lebih awal. Dan lebih membimbangkan, konteks liberal di Malaysia ini, mereka ada satu sugar coating yang mengatakan mereka ini tidak menolak Islam. Cuma mereka ini mengkaji semua Islam, mengkaji semula Islam, mentafsir kembali Al-Quran dan menilai semula syariat dan hukum fiqh mengikut kesesuaian dan melalui apa panggil modernism Islam. Jadi Datuk, apakah yang sebenarnya yang dimaksudkan dengan liberal dalam beragama ini khususnya Islam? Okay, terima kasih. Saya terlupa saya duduk di Unimap, so soalan dia berat-berat sikit lah kan. So okay, the word liberal, liberal ni adalah bukan mesti kaitan dengan, sebagai orang dia tak faham, dia ingat liberal ni hanya merujuk kepada liberal dalam agama. Liberal asalnya lebih luas, termasuk dalam liberal dalam ekonomi, dalam budaya dan berbagai-bagai. Liberal lebih maksud ia adalah membebaskan diri daripada ikatan. Secara umumnya macam tu. Sedangkan perkataan Islam ni maksudnya istislam. Islam ni maksud you submit yourself. Kamu serahkan diri kamu kepada Allah. Islam bermaksud menyerah diri. Liberal maksud bebas. Macam mana serah bebas tapi serah diri. So dia macam kontradik gabungan Islam liberal. Islam liberal. So penulis-penulis Charles dan seumpamanya yang menulis, mereka juga sendiri sangat sukar untuk memberikan definition pada pentafsiran Islam liberal mereka itu sendiri. Kerana ia sesuatu yang kontradik. You nak bebas ke you nak taat? Kan? You nak liberal ke you nak taat? Kan? Saya nak ikut peraturan tetapi tak mau terikat dengan peraturan. Ha, dia macam itulah Islam liberal. Saya satu orang yang nak menjadi satu orang yang mengikut peraturan tapi tak mau terikat dengan peraturan. Apa you maksud kan? Kan? So tak apa, whatever definition yang diorang berikan, idea Islam liberal ni simple. Dia kerangka fikir asal begini. Kalau tadi disebut Indonesia, Indonesia mungkin dikaitkan, saya tak tahu siapa di sini dia orang study Islam liberal atau mentah.
Nur Khalis Majid, Ulil Absar. Ini nama-nama besar di Indonesia yang bercakap tentang Islam liberal ni, ataupun bukan bercakap, yang seolah-olah cuba menterjemahkan Islam liberal ni. Orang-orang ini kelihatan macam berpengetahuan agama, boleh baca nas. Tetapi nas-nas yang mereka baca itu, mereka cuba nak keluarkan diri daripada ikatan nas itu. Kalau ada bab umpamanya aurat, umpamanya wanita, mereka kata aurat ni memang ada dalam Quran, tapi itu untuk wanita Arab di zaman tu. Bukan dia tak tahu nas, dia tahu nas. Ayat-ayat umpamanya pusaka, pusaka memang dalam Quran, ada bab miras, tapi yang tu untuk zaman itu. Zaman belum ada sistem keuangan yang canggih. Riba haram, riba haram kalau ada penindasan zaman itu. Zaman sekarang kalau ia semua okey, tak apa. Bahkan sebahagian mereka atau ulil absar dan seumpamanya di challenge tentang masalah, mereka angkat satu isu yang dinamakan maqasid. Maqasid ni ada dalam agama, tapi maqasid the highest purpose or highest objective of the syariah. Tapi mereka melihat pada dimensi mereka, kenapa dia haramkan zina? Kerana tak mau ada anak luar nikah. Tapi kalau kita berzina tak menyebabkan anak luar nikah, okey. Ini dia punya idea dah. So dia kata kalau orang tu berzina pakai kondom ataupun pakai apa saja yang menyebabkan tak ada, itu tak melanggar maqasid. Dan begitulah seterusnya dalam perkara-perkara yang lain yang mereka cuba bahaskan. Sebahagian mereka melampau, sebahagian mereka sederhana. Kalau Islam liberal dimaksudkan ialah golongan sebelum tu, Islam liberal ni dia apa dia paksi dia? What is dia punya paksi dia tu? Interpretasi dia, interpretation yang dia mau tu, dia nak apa? Interpretasi dia kebanyakannya, dia punya asasnya barat. Kalau benda tu dibuat di barat, dia akan jadikan tafsiran agama kena ikut macam dengan barat mau. Ini saya cakap Islam liberal dalam konteks Muslim. Maksudnya kalau barat kata wanita tadi tak bertudung tadi adalah bertudung, itu adalah kongkongan, jadi dia akan cari dalil dalam agama, agama larang untuk menyiksa wanita dan seumpamanya, kerana dia bukan tafsir apa yang menjadi tujuan agama, Allah turun agama, tapi fikiran dia supaya tak nampak Islam ni bercanggah dengan barat. Itu dia punya idea Islam liberal. Secara umumnya, whatever dia buatlah penafsiran itu, itu semua dia punya macam-macam lah. Dia gunakan kaedah-kaedah yang humanistik, dan macam mana nak tafsirkan Quran tu, dia tak boleh tengok Quran. Quran naklah dia tengok macam mana mereka pernah laku. Quran naklah dia tengok dalam konteks zaman tu, bukan konteks Quran sebagai kitab yang sesuai untuk sepanjang zaman. Tadi disebut dalam Kristian pun berlaku. Kristian hadapi hal yang sama. Apabila kemajuan barat berlaku, revolusi industri khususnya berlaku, French Revolution berlaku, maka agama liberalisasi itu berlaku. Mereka cuba jadikan, kerana dahulu gereja ni kejam. Sebenarnya dahulu gereja kejam, tangkap scholars, bakar saintis. So berlaku pertentangan antara golongan yang nak kemodenan dan gereja. Maka berlaku separation antara between church and power, di antara gereja dan kuasa. Dulu gereja sangat attached kepada kuasa. Kalau siapa yang baca sejarah-sejarah saintis, apa nama siapa saintis yang terkenal yang dibakar sejarah, Galilei, lagi dan ramai lagi,
yang dihukum sehingga gereja mohon maaf apa yang berlaku pada zaman itu. Kenapa? Kerana mereka bunuh. Orang yang kata bumi bulat, bunuh. Bakar. Ini dianggap sebagai murtad. Dianggap sebagai terkeluar pada agama. Sehingga gereja terpaksa mohon maaf. Sekarang Vatican istiharkan tahun 80 lebih, 90 lebih, memohon maaf kepada apa yang berlaku, yang dilakukan oleh gereja. Tapi Islam tak begitu. Dalam sejarah Islam, Islam memangkin kepada kemajuan. Islam yang bawa actually sain itu ke barat. Tapi oleh kerana gereja telah buat kesalahan tu, maka orang-orang agama yang duduk di gereja, orang yang berurusan dengan gereja, tak nak supaya bila berlakunya French Revolution, revolusi Perancis, bacalah sejarah revolusi Perancis, bacakan. Revolusi industri, kan ni orang dalam bidang, kan, dalam bidang industri kan. Revolusi industri, maka menyebabkan mereka cuba supaya pastikan Bible jangan bercanggah dengan kemodenan. Apa yang bercanggah dengan kemodenan yang Bible ada, mesti diimplementasikan dalam konteks yang lain, yang tidak lagi applicable pada zaman sekarang ni. Faham tak? Bila benda ni, penyakit ni terkena pada orang Islam, orang Islam patut maju. Bila orang Islam yang patut maju, tapi apabila dunia Islam mundur. Kenapa mundur? Bukan kerana agama, kerana khurafat, kerana bid'ah, kerana syirik masuk dalam kepala-kepala orang Islam, di mana orang Islam bukan lagi memangkin kemajuan, asyik dengan jampi tanah, jampi apa, bukan lagi buat. Maka apabila mereka datang ke Yaman, apabila penjajah datang ke negara Mesir, mereka challenge orang Islam, mana lebih baik jarum penjajah dengan tanah kubur wali kamu, siapakah yang dapat menyembuhkan penyakit? Maka ramai orang bila tengok satu suntikan dah sihat, 20 cawan ayat wali tak sihat-sihat lagi. Maka mulalah sebahagian golongan mula tidak mau mempercayai agama. Tapi menolak agama sesuatu yang serius dalam Islam akan menjadi satu, ada konsekuensi yang berat, kesan yang berat dalam masyarakat Islam. Jadi mereka kata kita tak tolak Islam, tapi kita tak nas-nas tu kita kena faham macam mana barat faham. Kita kena faham macam tu. Maka mulalah interpretasi kepada nas-nas agama mesti follow barat yang dilakukan oleh orang Islam sendiri. Jadi kalau mereka anggap terlalu terikat dengan agama, itu mundur. Tapi agama tak mundur. Kalau kata agama mundur, boleh murtad. Dia kata bukan agama mundur, tafsiran kita salah. So mereka meliberalkan tafsiran agama kepada peringkat, kalau di Indonesia tu ada daerah bebas Tuhan dan agama lah milik individu, bukan milik awam, dan berbagai-bagai tafsiran. Ini Islam liberal yang muncul, yang tapi sekarang ni dah berkurangan di Malaysia ni, tapi di Indonesia juga kebangkitan berlaku, mereka makin berkurangan. Saya tak tahu ustaz kita buat kajian banyak mana, tapi itulah secara umum jawapan saya pada Islam liberal. Baik, baru dua soalan tu, tapi hangat lah ni. Ekom pun tak pun nak sejuk dah ni. Baik, soalan ketiga. Tunggu eh, banyak lagi soalan hangat belakang-belakang. Kita selesai elok dah. Baik, soalan ketiga. Saya bagi tiga situasi dah tu. Pertama, muda remaja. Bukan muda remaja lah, golongan dewasa ke, warga emas ke, apa ke. Sekarang ni mereka-mereka ini sudah berani mengisytiharkan dosa di khalayak. Memang mereka tak duduk atas sahabat, tapi di media-media sosial. Situasi pertama. Situasi kedua, saya nak fokus pada industri perfilman luar negara. Saya tak mahu sebutlah apps apa, kat TV semua ada. Kalau kita buka, kita tengok movie dalam tu, Malaysia boleh langgan. Memaparkan satu situasi yang tak ada sensor ataupun tak ada, kita kata tak ada tapisan, termasuklah adegan-adegan seks luar biasa, nudity, LGBT dan sebagainya. Situasi kedua. Situasi ketiga,
industri hiburan ataupun perfilman dalaman sendiri pun memaparkan drama-drama, filem-filem yang menunjukkan apabila melakukan dosa-dosa besar itu adalah satu lawak jenaka. Contoh, tak sembahyang, tak puasa, tak bayar zakat menjadi satu bahan jenaka yang lawak. Jadi saya kira ini salah satu tiga contoh normalisasi yang tidak baik untuk umat kita. Jadi, pada hemat Datuk, adakah normalisasi yang bercanggah yang saya sebut contoh tiga tadi sudah berakar lama di Malaysia ini? Jika ya, bagaimana cara terbaik untuk kita memendungnya daripada terus menjadi parah? Silakan Datuk. Oh, panjang soalan ni. Okey. Yang pertama saya sebut satu-satu lah, kalau saya miss tolong peringatkan. Yang pertama, kita semua manusia ni, semua orang buat dosa. Tak ada orang tak buat dosa. Hang Tok Syekh Sang ke, Mufti ke, siapa buat dosa. Yang tak buat salah ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Yang lain daripada tu, semua orang buat dosa. Semua orang buat dosa, mengharapkan apa bila kita buat dosa? Keampunan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis riwayat Imam Muslim yang semua kita baca hadis itu, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun. Semua umat aku diampunkan Allah. Maaf, Allah maafkan dia. Illa al-mujahirun. Kecuali yang mana menzahirkan dosanya. Zahirkan, Nabi kata wa minal mujaharati an ya'malu ar-rajul bi'amalin lailan summa yusbihu qad satarahu Allah. Di antara menzahirkan dosa tu ialah satu orang yang mana dia buat dosa pada waktu malam, amila amalan bil lailan, kemudian summa yusbihu qad satarahu Allah, kemudian pagi telah dipagi dalam keadaan Allah tutup dosa dia. Summa qal, kemudian dia kata ya fulan amiltul ba'rihata kadza wa kadza. Kemudian dia pula yang pihak, oi, semalam hantar aku buat apa? Dia bagi tahu dosa dia tu kat orang. Sedangkan Allah telah tutup dosa dia. Nabi kata yang ni Tuhan tak ampun dia. Samalah orang yang bila dia buat dosa, dia pergi dedah dosa dia di media sosial. Itu lebih teruk. Dalam hadis tu dia kata ya fulan amiltu kadza wa kadza. Wahai fulan, aku buat sekian-sekian. Yang ni bukan fulan, satu dunia dia tunjuk. Orang yang exposekan dosa dia supaya ditonton oleh orang lain, Allah tak diampunkan Tuhan. Bahkan kita disuruh bukan saja tak boleh exposekan dosa diri kita sendiri, tak boleh exposekan dosa orang juga. Termasuk yang buat dosa besar, yang pergi buat operasi tangkap khalwat, ambil gambar, bubuh di dalam internet. Yang bubuh tu dosa je lebih besar daripada orang yang buat maksiat. Dan Allah, yang buat maksiat dia dengan Allah, yang bubuh tu dia berdosa dengan orang tu kerana membuka aib orang dan kemudian menggalakkan maksiat kerana dia menunjuk pada orang lain. Kononnya dia nak hukum orang, kononnya dia melebihi Tuhan, sedangkan Tuhan suruh menutupnya. Agama tak suruh hal yang seperti itu. Itu satu. Dua-dua pihak tak boleh bubuh. Dosa orang, yang boleh kita buat ialah dosa yang mengancam orang lain. Perompak, kaki duk rompak orang, kita boleh buh. Sebab takut orang lain kena pula. Kan? Yang itu bukan dosa peribadi, itu dosa dia dengan public, dosa dengan orang. Kaki yang duk menipu, duk ambil duit orang, takut orang lain kena, kita kata jaga muka ni. Tapi kalau setakat dia isu peribadi, dia tidur dengan perempuan ke, dia minum arak ke, hal-hal ini tak boleh. Man satara musliman, satarahullahu yawmal qiyamah. Siapa yang tutup dosa orang Muslim, Allah tutup dia pada hari kiamat kelak. Yang berikutnya ialah normalisasi kepada maksiat. Benda yang salah, kalau kita sentiasa ulangi, maka dia lama-lama kita terbiasa dengan dosa ini. Di dalam hadis yang daif, ada diriwayatkan daripada riwayat Al-Imam Tirmizi, dia kata, kana awwalu naqs
dakhala ala bani Israel. Kelemahan yang pertama masuk dalam bani Israel. Hadis dhaif riwayat ni. Bila satu orang tu tengok satu orang buat salah, ya fulan la taf'al hadha la yahillu lak. Wahai fulan, kamu jangan buat ni, tak halal bagi engkau. Hari pertama, besok dia tengok kau tu duk buat juga. Lama-lama la yamna'hu an yakuna jalisahu wa akilahu. Nabi kata lama-lama, hadis ni dhaif lah. Bukan disandar kepada Nabi, tapi itu dhaif. Dia kata lama-lama dah biasa, hari awal je tegur. Lama-lama tak tegur dah. Tak tegur, dia kata tak, lama-lama dia pun duduk makan sekali, minum sekali. Macam orang tengok orang isap rokok kan. Oi, jangan isap rokok, haram. Member tu pun tak tahu, dia geram. Lama-lama dia pun duduk sekali, dia tak isap pun tapi duduk sekali. Contoh ya kan. Dia pun tak tegur dah. Macam tu juga benda-benda salah yang lain. Normalisasi kepada perkara-perkara yang salah. Sebab itu agama kata man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang tengok mungkar hendaklah diubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dhalika at'aful iman. Jika tak mampu dengan lidah, jika tak mampu dengan jantung hatinya yang demikian itu selemah-lemah iman. Maksudnya aku sebenarnya tak suka tapi aku nak join. Dia tak mungkin macam tu. Tak mungkin macam tu. Maka normalisasi kita, jangan jadikan maksiat itu, setiap orang buat salah tapi setiap dia buat salah dia menyesal. Tapi kalau dia dah rasa dah biasa, ini adalah sesuatu yang berbahaya. Kerana ia akan menjadi nukat, dia akan menjadi tanda hitam di dalam jantung hati kita yang akhirnya kita dah tak rasa apa. Kalau kita ni ada buat dosa, setiap kali kita buat dosa kita menyesal, lepas tu kita buat juga kita menyesal, tanda Allah sayang pada kita. Tapi kalau setelah kita buat dosa kita tak ada kesal apa, kita okey, bahkan kita rasa rugi pula, hari tu aku tak ada buat tambah lagi, buat mana. Itu adalah tanda masalah dalam jiwa kita. Manusia buat dosa. Bukan seluruh buat dosa, memang akan berdosa. Tapi dia akan menyesal atas dosanya. Kan? Betul ke? Ada lagi? Poin tak? Betul. Okay. On track lah tu. Okay, terima kasih. Baik. Untuk soalan yang keempat, saya ada dua statistik. Statistik pertama yang dikeluarkan pada tahun lepas, KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, mengesahkan hampir 30,000 pelajar tak ambil SPM pada tahun 2022. Walaupun kita convert dalam peratusan, mungkin dalam 4%, 5% saja, tapi kita lihat nilai 30,000 itu. Cuma demografi tidak dinyatakan. Tak apa, kita pegang 30,000. Statistik kedua, pada tahun 2020 hingga 2022, sebanyak 188,884 pelajar Bumi Putra menolak tawaran ke IPTA. 200,000, kita kata 200,000 pelajar Bumi Putra menolak tawaran untuk sambung pengajian ke IPTA. Yang ni dah dapat offer ni, yang tak apply tu tolak tepi lah, yang dah offer tolak. Baik. Dan lebih 51%, kalau kita convert dalam statistik, lebih 51% menolak tawaran. Baik. Trend ini terjadi antaranya disebabkan oleh mereka cenderung untuk terus bekerja kerana ada e-hailing, ada bisnes online, food delivery dan sebagainya. Baik Datuk, memandang kepada situasi begini, adakah ianya akan memberi kesan jangka masa panjang kepada pembentukan ketamadunan, terutamanya survival Islam pada masa akan datang apabila mereka-mereka ini sudah tidak berminat lagi untuk menuntut ilmu? Oh, hebat soalan ni. Siap dengan statistik ni. Okey, sebelum saya jawab ni, pasal apa? Boleh cakap utara, faham pasal utara? Pasal apa hamba main mengaji? Pasal apa hamba main masuk universiti? Ha? Mak bapak suruh? Pasal nak kerja? Pasal apa? Cuba ambil masa Ustaz, cuba fikir, pasal apa aku main? Yang betul-betul ni pasal apa?
Pasal takut orang kata duduk di rumah saja, budak ni tak pergi mana. Ataupun pasal tak ada peluang, internet tak cukup di rumah, manusia banyak sikit. Okey, sebelum saya nak jawab soalan ni, saya nak pergi pada satu benda yang semua kita dah buat. Saya nak tanya, dalam banyak-banyak doa supaya banyak boleh belajar bagi ingat, belajar bagi lapang dada, apa doa yang dia baca? Ada baca doa? Tak ada. Apa tak doa apa? Doa lah. Apa doa yang pasal doa? Rabbi syrahli. Apa doa bagi banyak bagi belajar boleh? Apa? Zini ilman nafian. Lagi? Tadi siapa kata apa? Rabbi syrahli sadri. Lagi? Wayassirli amri. Lagi? Wahlul uqdatan min lisani yafqahu. Ni doa siapa ni? Doa ustaz. Kalut apa? Doa siapa ni? Ini doa Nabi. Ini doa Nabi Musa alaihissalam. Doa Nabi Musa. Sebab itu di negeri Perlis ni kita pentingkan. Mana Ustazah Faizah tadi? Mana Ustazah Faizah? Di kita lancarkan Perlis berzikir, kita ajar doa-doa yang maksur, doa daripada Quran dan doa daripada sunnah. Dan kita mahu rakyat Perlis ni belajar doa-doa. Antaranya doa tadi. Doa ni ialah doa yang mana apabila Allah kata kepada Nabi Musa alaihi salam, "Izhab ila Fir'aun innahu tagha." Pergi ke Fir'aun, face Fir'aun. Dia adalah tagha, dia adalah pelampau. Ini heavy task. Satu tugasan yang sangat berat. Quran, kalau kita baca nama Nabi apa yang paling banyak? Nabi Musa. Nabi Musa paling banyak dalam Quran. Sehingga ada sarjana menyebut yakadul Quran an yakuna Musa. Hampir Quran itu menjadi Musa. Kita baca surah apa? Nabi Musa datang. Baca, Nabi Musa datang. Cerita Nabi Musa sentiasa di highlight kerana dia punya struggle lawan Fir'aun tu sangat penting dan sangat relevan untuk sepanjang zaman untuk orang faham. Tak apa, saya bukan nak cerita pasal, nak cerita pasal doa tadi. Bila Allah kata izhab ila Fir'aun innahu tagha, pergi pada Fir'aun, dia melampau. Nabi Musa kata apa? Rabbi syrahli wa qala rabbi syrahli sadri wa yassirli. Rabbi syrahli sadri maksudnya wahai Tuhanku, israhli sadri, lapangkanlah dadaku. Lapang dada ni bukan maksudnya ada kemudahan untuk melakukan tugas, tenang untuk melakukan tugas, berkeupayaan melakukan tugas, tak berkeupayaan daripada dalam diri sendiri. Sebahagian perkara yang kita tak dapat lakukan ialah kerana kita sendiri itu serabut. Bukan benda itu susah. Keserabutan itu ada di dalam diri kita. Nabi Musa kata, Rabbi syrahli sadri, wahai Tuhanku, dapangkanlah dadaku. Kerana kalau kita itu diberi keupayaan oleh Allah, maka kita akan boleh buat benda yang susah. Wayassirli amri, dan mudahkan urusanku. Dan diri yang berkeupayaan, diri yang bersungguh-sungguh, diri yang rasa nampak apa yang nak buat, dan urusan itu juga dimudahkan. Wahlul uqdatan min lisani,
dan rongkaikanlah ikatan di dalam lidah-lidahku. Maksudnya bagi aku dapat cakap orang jelas, kerana dia nak, dia nak cakap kepada Fir'aun. Dia nak cakap kepada orang lain. Wahlul unqdatan min lisani yafqahu qawli, supaya mereka faham apa yang aku cakap. Kalau tidak, dia seorang yang faham. Buat presentation, hamba faham. Tapi aku faham. Kan? Yafqahu qawli. Orang faham apa yang aku cakap. Tapi Nabi Musa sambung lagi. Waja'alli waziran min ahli. Jadikanlah untuk aku, lantiklah untuk aku penolong daripada keluarga aku. Appoint for me a minister and assistant from my family. Lantik satu orang daripada keluarga aku bantu. Waja'alli waziran min ahli, Harun akhi, Harun saudaraku. Sebab tu sebahagian mufassirin kata, dalam dunia ni tak ada orang yang lebih lagi dapat keuntungan lebih lebih daripada Harun, yang mana Nabi Musa telah recommend, bukan jawatan menteri, jawatan nabi kepada dia, supaya Allah lantik Harun jadi rasul. Orang lain recommend lantik jadi menteri, lantik jadi jawat. Ni Nabi Musa minta Allah lantik Harun jadi rasul. Harun akhi, ushdud bihi azri, supaya dia dapat strengthen, increase my strength, supaya dia jadikan aku dapat menambah kekuatan aku. Jadi ada pembantu mesti membantu. Kalau kau ni bukan membantu, aku menambah susah. Dah kan? Tengok Nabi Musa minta doa, tapi minta real, secara praktikalnya. Siapa minta pada Allah sebab musabab? Boleh je Allah bagi Nabi Musa berjaya, tapi tabiat hidup dalam dunia mesti ada sebab musabab. Minta lantik sebab musababnya. Ushdud bihi azri wa asyrikhu fi amri, dan kemudian aku kongsi dengan dia tugasan aku, supaya dia share my task, supaya dia juga tanggung apa yang aku tanggung. Bukan dia tumpang aku, kau pergi di depan, aku di belakang kau. Kan kita kena dia belah. Yang tu kawan tak boleh memang pakai punya. Nak tahu kawan kita, masa susah dia kawan kita, masa senang dia ada, okey. Tapi masa susah dia belah, masa senang baru aku daripada lama sokong hang kita. Yang ni jangan percaya. Wa asyrikhu fi amri, aku biar dia kongsi, dia share my task. Sama-sama dia dapat tugas. Untuk apa? Kai nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira, supaya kami berdua dapat menyebut namamu banyak-banyak. Kami berdua dapat bertasbih, memuji, memujamu banyak-banyak dan mengingatimu banyak-banyak. Itu dalam hidup kita perlu doa yang betul dalam dalam urusan kita, dan kedua teman yang betul. Faham tak ni? Kalau ada doa, doa pada Allah bagi teman yang betul untuk bantu urusan kita. Mari universiti juga sama. Dalam sebuah dakwah juga sama. Kita minta Allah tolong kita dengan orang-orang yang boleh tolong kita. Okey. Baru saya nak jawab yang ni. Ilmu, Allah suruh kita tuntut ilmu. Tidak ada agama dalam dunia ni yang menjadikan landasannya adalah ilmu, melebihi Islam. Mula-mula surah pun daripada Iqra bismi rabbik, baca dengan nama Tuhan. Read in the name of your Lord, baca dengan nama Tuhan. Awal-awal lagi, dan Islam sentiasa agama yang evidence based. Mana ustaz, mufti, pak ceramah, apa dalilnya? Tak payah dalil, tengok muka saya, terima. Tak pakai. Dia bukan sumber wahyu. Semua orang can be challenged, boleh di challenge. Yang tak boleh challenge ialah kitab dan sunnah. Dia tak boleh kata, oleh kerana saya mufti, saya cakap apa hamba dengar, betul salah, hamba kena kaya betul saja. Tak boleh. Agama evidence based,
hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Tuhan cakap dengan orang kafir yang melawan dia, datangkan hujah kamu jika kamu orang yang benar. Untuk apa Allah nak berhujah dengan orang manusia yang dia cipta sendiri? Tapi inilah agama hujah. Okay, come up with your argument, your evidence. Mari, bring your evidence. Bawa evidence kamu jika kamu orang benar. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Jika kamu ragu, if you have doubt, jika kamu ada keraguan, tak ada apa yang kami turunkan pada hamba kami, bagi satu surah yang serupa dengan Quran. Siapa pergi bagi peluang? Allah tahu pun memang tak boleh pun, tetapi inilah agama yang sentiasa bersedia untuk menerima hujah. Kita belajar ilmu, itu tujuan agama. Hatta dalam semua perkara, bukan saja agama, hal lain pun manusia belajar. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu orang namanya Al-Haris bin Kaldah atau Kaladah. Dia ni dikatakan seorang, ia tidak Muslim, tapi dia seorang pakar di dalam perubatan. Sebahagian orang baca hadis palsu, al-ma'idatu baitu da, perut adalah rumah sakit. Dia kata hadis Nabi, bukan Nabi kata, iaitu adalah kata-kata Al-Haris tu bin Kaladah. Tetapi di dalam al-isabah fi tamyiz sahabah, dalam kitab yang menceritakan tentang sahabat-sahabat, dia kata dia tak masuk Islam. Tetapi Nabi sering juga menghantar sahabat pergi berubat dengan dia. Pasal dia adalah kepakaran dia. Tadi ustaz kita kata doa. Nabi ada doa, baca doa. Allahumma rabban nas mudhibal ba's isfi anta syafi. Banyak doa. Nabi ajar doa untuk sembuh. Tapi Nabi tak semua orang sakit. Nabi kata baca doa je, nak cari ubat apa, Tuhan yang penyembuh. Tak. Ada riwayat Nabi bakar daun tertentu dan kemudian sapu. Ada riwayat menggunakan habbatus sauda. Semua benda-benda ni menunjukkan Nabi berinteraksi dengan alam. Termasuk juga ilmu engineering dan seumpama. Tak boleh kata bismillah, kereta tak ada minyak pun boleh jalan. Dia tak macam tu. Ha? Kereta rosak pun baca doa, jalan. Ini hak sekarang ni, banyak-banyak habib-habib lah, syekh-syekh yang nak buat, nak menceritakan keajaiban mereka. Nabi nak perang pun cari kuda, cari apa, mereka semua ilmu sakti belakang yang kelemah. Dan ramai orang terpengaruh di media sosial, ustaz ni boleh ni, tak payah mancing, pi tepi sungai saja, ikan lompat masuk dalam perahu dia. Rubbish. Kita tak nafikan karamah kalau itu berlaku, tapi Allah tak buat karamah untuk benda-benda bodoh yang seperti itu. Bila Islam getir bertembung dengan musuh, datang pertolongan Allah. Duduk saja-saja ustaz, duduk saja-saja sambil isap rokok, boleh mari karamah merepet. Oleh kerana itu, manusia disuruh belajar, disuruh mengetahui sebab, argument, disuruh membuat kajian. Islam berkembang dengan itu, naiknya perpustakaan Darul Hikmah, naiknya perkembangan di Baghdad, naiknya ilmu-ilmu perubatan, hasil daripada mempelajari Al-Quran dan Sunnah, dan kemudian manusia develop ilmu. Apa yang ada di Barat hari ini ialah hasil asasnya. Saya pernah di Oxford. Di Oxford sendiri ada muzium-muzium dia juga menyebut tentang di mana Barat sentiasa berhutang budi dengan tamadun Islam. Berhutang budi dengan tamadun Islam. Di dalam engineering, dalam architecture, di dalam berbagai-bagai lagi. Cumanya nak belajar ilmu tu untuk apa? Itu membezakan Muslim dengan non-Muslim. Kita belajar ilmu, pertama, lillahi ta'ala. Belajar agama untuk menegakkan agama. Belajar ilmu dunia untuk mencari rezeki yang halal. In kana hadha kharaja libnihi liwaladihi saghir fahuwa fi sabilillah. Dalam riwayat Tabarani, sahabat tengok, satu orang tengok badan kemas semua, dia kata laukana hadha fi sabilillah, dia ni patut pi jihad pada jalan Allah, keluar pi buat kerja aja. Nabi kata kalau dia keluar untuk cari rezeki pada anaknya, dia di dalam fi sabilillah.
Oleh kerana itu, maka mempelajari ilmu, macam mana nak dapat ilmu? Macam-macam. Datang universiti mendapat ilmu. Adakah orang PhD, orang timbul orang PhD saya ada ilmu? Tak. Ramai ulama tak ada PhD, alim. Ramai juga saintis yang tak ada profesor pun. Betul tak? Dia cuba, dia cuba, dia orang yang mula. Ni kita telefon siapa punya mula? Ha? Siapa yang mula rekod telefon ni? Ha? Alexander Graham Bell. Okey, Alexander Graham Bell pun dia universiti mana? Maksudnya demikian manusia dia bila ilmu. Kalau orang boleh duduk di rumah dan kemudian boleh alim, okey ya. Ketemu kalau duduk di rumah hanya duk cari nak jadi viral dalam apa? Facebook, kemudian nak dapat untung viral tu, dia mungkin berkhayal. Ada orang tertentu, itu pun dia melalui proses ilmu. Ilmu, walaupun kadang-kadang kita belajar engineering, kita belajar architecture, kita pergi kerja yang lain, tapi ilmu mematangkan manusia. Ilmu mencetuskan cara fikir. Dan ilmu memerlukan guru. Orang belajar sendiri pun boleh, tapi dia tidak ada peradaban, dia tidak ada ketamadunan dalam diri dia. You need, kita perlu untuk bertemu dengan guru. Belajar menghormati. Manusia makhluk bersosial, menghormati guru. Maybe one day guru kita tidak lebih pandai daripada kita. Kita lebih pandai daripada guru kita. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam, dia begitu mengkagumi Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Dia cuba untuk jadi macam Imam Zahabi. Setiap kali dia minum air zam-zam, dia minta ilmu Zahabi. Kemudian dia minum lagi, dia rasa dia telah mengatasi ilmu Zahabi. Bukan kerana tak hormat kepada punca ilmu, tetapi maksudnya adalah demikian manusia boleh develop. Tapi pertemuan, bila tak ada pergi kelas, tak jumpa manusia yang hanya berinteraksi dengan apa ni, media sosial, biadab. Tak ada kehalusan bahasa, tak tahu nak bercakap dengan orang, tak tahu nak berinteraksi dengan orang, tak tahu nak tanya khabar. Jumpa orang senyap macam tu, dalam sini punya lah hebat, macam-macam dia punya ulasan. Tapi bila jumpa orang, tak ada, tak ada bahasa. Sebab tu Nabi Musa kata, wahlul uqdatan min lisani. Tak ada. Sebab tu perlu belajar, datang ke universiti, belajar bersosial, jumpa orang, belajar bergaul, menghidup, menghadapi kehidupan. Kemudian falsafah kepada pendidikan, apa yang kita nak capai? Bukan soal viral boleh jual barang. Berapa orang yang boleh buat? Itu pun mereka ada latar belakang pendidikan sebagai besar mereka. Ialah apabila satu orang itu dia dapat mengetahui apa yang dia nak gunakan untuk ilmu dia. Nak guna untuk halal, perkara yang halal, ilmu kita mungkin belajar architecture, mungkin belajar engineering. Tapi tidakkah dengan pelajaran engineering itu membentuk sistem fikir kita? Betul tak? Kalau nak begini, begini, konsep begini, begini. Walaupun kita belajar tentang mesin, kita belajar tentang aerofoil umpamanya, kita belajar tentang hal-hal yang seperti ini, tetapi kita belajar konsep, kita belajar fizik. Tapi hukum hakam fizik yang kita belajar itu mengingatkan kita bagaimana penciptaan alam ini, bagaimana alam itu dicipta, dan bagaimana kita relate to the creator of the world. Sebab itu kerajaan sendiri perlu memperkukuhkan falsafah pendidikan. The problem if the government themselves tak clear tentang macam mana sebenarnya yang dia nak. Dia nak budak-budak boleh jadi pekerja industri ke, ada duit ke. Dia juga ingin menanamkan pendidikan, bukan saja seorang engineer, tapi seorang engineer yang beradab, yang saleh. Kalau dalam konteks dengan Muslim, bukan seorang arkitek saja, seorang arkitek yang Muslim, yang saleh. Ataupun kalau dia tidak Muslim pun, seorang yang tahu tentang tata susila kehidupan ini. Allah Allah. Baik Datuk, statistik tak ada Datuk. Abang model. Baik, soalan kelima Datuk. Kita nak menyentuh sedikit berkaitan dengan isu disiplin dan fokus kita kepada sekolah. Baik. Dewasa ini, pelajar sekolah rendah pun telah melanggar disiplin tahap sekolah menengah.
Kalau kita tengok di akhbar-akhbar daripada sosial, mereka ni pada sekolah rendah pun sudah keterlihatan kurangnya adab, biadab, mencuri, berkata-kata kesat, sehinggalah jenayah seksual. Sekolah menengah apatah lagi. Walaupun banyak faktor yang menyebabkan perkara ini, banyak faktor ikut kajian, tapi kita nak fokus di environment sekolah itu sendiri. Baik, pada pendapat Datuk, adakah modul pendidikan pembentukan sahsiah di Malaysia ini, kita fokus di sekolah, sudah mencukupi untuk membina jati diri seorang Muslim itu sendiri? Dan adakah kita ini hanya tertumpu semata-mata pada kognitif, iaitu kita nak target budak ni boleh matematik, bahasa Inggeris, matematik, bahasa Inggeris, sahsiah kita tertinggal? Tidak tu. Okay, terima kasih. Ini mungkin saya kena cakap dalam seminar pendidikan kan, tapi tak apalah, ringkas. Sebenarnya apa yang kerajaan mahu daripada rakyat? Kadang-kadang tidak jelas tentang, dia ada falsafah pendidikan jelas, tapi bila mari menteri ni, dia ubah yang ni. Menteri mari ni dia fikir nak bagi beg ringan. Mari menteri ni nak fikir bagi kerja cikgu sikit. Dia tak dapat menggarap tentang tentang konsep apa apa yang sebenar. Kalau tidak menteri tak kata lah, jangan kacau kami di sekolah dalam parlimen. Boleh kata macam tu. Sebab dia tinggal sekolah tu dia punya ke siapa? Sekolah ada falsafah dia. Sebab itulah menteri takut dengan bendera Palestin ke apa, tak patut berlaku lah. Contoh ni, so, you orang yang kata, saya yang kata. So dia tidak jelas. Kena menteri yang dilantik ini adalah orang yang jelas tentang falsafah pendidikan, apa yang dah dicapai daripada pendidikan. Kita nak exam oriented sajakah? Nak pastikan budak lulus periksa? Kalau nak budak lulus periksa, senangnya buat je soalan mudah bagi lulus semua. Kan? Ataupun sebenarnya bukan soal berapa ramai. Saya dulu yang belajar dengan saya, yang nombor satu, nombor dua ni, saya tengok, dia orang jadi biasa-biasa aja. Tak apalah jadi pensyarah. Tapi kalau nak kira, kalau belajar nak kaya, yang nombor last tu sekarang peniaga besar-besar. Berapa ramai yang belajar tak setara mana, tapi jadi businessman besar, betul tak? Kan? Bukanlah soal itu, tapi beza antara berduit dengan manusia yang bermaruah dan manusia yang berdisiplin. Kebahagiaan bukan melalui duit semua. Apa ramai orang, saya duduk di Jabat Mufti dan duduk dalam jawatan ini dan sebagai orang agama dan sebagai ramai orang juga jumpa, saya tengok ramai orang yang mengadu masalah hidup, kebanyakannya bukan orang miskin, kebanyakannya orang kaya. Yang nak bunuh diri ke, sehingga tu tak kira neri yang nak terjun jabatan ni. Terpaksa semayang atas jabatan. Tapi maksudnya adalah, maksudnya adalah orang yang ada duit tapi dia tidak ada kebahagiaan. Sebab itu pendidik ilmu, ilmu adalah nur. Nabi minta supaya Allahumma ja'al fi qalbi nuran, ya Allah jadikan dalam jantung hatiku cahaya. Doa supaya Allah lapangkan dada. Pentingnya doa tadi, lapangkan dada supaya kita dapat melihat apa yang tak dapat dilihat oleh orang yang tidak diberikan petunjuk oleh Allah. Kadang-kadang Allah menempatkan kita pada suatu tempat yang kita nampak kurang pada kawan kita, tapi itu lebih baik untuk kita dan itu adalah lebih membahagiakan kita. Kita kena faham tujuan ilmu untuk apa. Tujuan ilmu ialah nak membina manusia yang bertamadun dan beradab untuk falsafah negara lah. Di samping kalau agama, membina manusia yang bertakwa dan seumpamanya. Tetapi apabila ilmu hanya untuk lulus periksa, semua orang cakap lulus, kalau panggil orang motivasi pun macam mana nak lulus. Di internet sekarang ada ada pakar kononnya macam mana nak bagi PhD habis cepat, macam mana ni lah, macam mana nak bagi cara-cara teknik supaya dapat berjaya cari tajuk yang senang atau mudah supaya kita dapat selesai PhD cepat. Maksudnya dia bukan pentingkan ilmu, dia pentingkan dapat doktor tu, dapat master tu. Kita nak insan, sebab falsafah pendidikan tu penting. Sekarang dunia berkembang, you orang mungkin rasa you punya pensyarah tak lebih pandai pada you, you ada AI. Betul tak? Kebanyakan assignment pun assignment tiru-tiru. Copy and paste. Kan? Pensyarah pun, dan plagiat berlaku.
Semua ambil maklumat. Dulu orang terpaksa baca buku yang besar. Bila kita baca buku besar, hatta hari ni, saya masih konservatif. Saya mesti baru ni pun pergi kedai memang beli buku. Saya memang beli buku. Saya baca daripada buku. Saya dapat rasa dunia buku tu. Saya dapat rasa kehadiran penulis tu. Tapi kalau baca potongan-potongan di internet, kalang kabut kita baca lah untuk tahu sebahagian artikel. Kita tak rasa. Kadang-kadang you pun tak tahu siapa dia punya teori, tak tahu. Ambil nota kaki, bubuh alamat, bubuh address yang laman web tu aja. Kan? Ini semua berlaku kerana manusia dah hilang nilai. Pelajar-pelajar sekolah rendah, mereka pun kebanyakan pandai ni. Tak boleh baca pun dah pandai. Betul tak? Dulu budak-budak menangis, bagi susu bagi apa. Sekarang menangis, bagi handphone, susu tak perlu sampai sehari. Dia boleh khalik dalam ni. Dan kemudian dia mempunyai imajinasi yang luar biasa. Dia akan mencuba perkara yang luar biasa. Sebab tu maka pendidikan, kesolehan, agama, balik, saya nak cadang kepada kementerian ni, kan, balik kepada falsafah pendidikan ataupun manhaj pendidikan Luqmanul Hakim yang ada dalam suratul Luqman. Dia mula dengan apa? Kan? Apa yang Luqman mulakan? Selepas dia sebut la ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ya bunayya innaha in takum mithqala dzarratin min min khaldal fatakun fi saqra aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Kan? Ini semua mesti digarap ni seminar yang lain lah. Baik, Datuk. Soalan yang seterusnya. Ini dia kembali berat sikit. Berat sikit. Baik, berkaitan dengan orientalisme. Orientalis. Oh, tajuk hebat-hebat eh. Baik, by definition, orientalisme ni merujuk kepada orang barat yang mengkaji tentang tamadun, selok-belok agama Islam, termasuk Al-Quran, hadis, sirah, bahasa dan lain-lain. Dan dikatakan mereka ini aktif melakukannya selepas peperangan menguasai Spanyol dan siri, beberapa siri peperangan salib. Jadi, benarkah golongan orientalis ini diwujudkan untuk bertujuan melemahkan pengaruh Islam di Timur? Jika ya, bagaimana dan sejak bila mereka melakukannya dan adakah mereka berjaya? Tidak tahu. Oh, ini soalan thesis PhD ni. Hebat ustaz kita punya soalan. Saya jawab ringkas lah, nanti you orang boleh faham ke ni? Okey. Kalau fikir injil ni tak boleh faham dah semua. Macam ni lah, saya nak bagi simple. Dunia ni secara umumnya ada barat, ada ada barat, ada selatan. Ha? Kacau. Dunia ni sebenarnya ada barat dan ada east and ada west. Okay. Okay. Dalam kebelakangan ni, oleh kerana kita dulu Islam kontrol dunia ni, kemudian oleh kerana kegagalan orang Islam sendiri, tamadun Islam dah lemah, jatuh. Kemudian barat bangkit. Barat setelah mereka tadi denounce, mereka tolak daripada Kristian, mereka kembali kepada sekularisme atau liberalisme, kan? Maka mereka pun dapat membangunkan barat. Kepada pandangan barat, dulu barat mundur sebab apa? Sebab Kristian. Boleh baca, baca dalam tulisan mereka sendiri. Tapi mereka rasa mereka dapat maju kerana mereka tak ikatkan diri mereka dengan agama. Kalau mereka ikat diri dengan agama, mereka masih macam Galileo-Galileo kena, Galileo-Galilei kena, dan semua mereka ni yang dihukum bunuh, yang dibakar di dalam sejarah manusia. So untuk itu, untuk itu barat kempen supaya agama hendaklah separate daripada, kita hendaklah pisahkan agama daripada ilmu, agama dari falsafah, agama daripada kekuasaan. Agama hendaklah duduk di dalam gereja. Bila agama, hari pergi gereja lah. Bila hari tak pergi gereja, kita hidup macam biasa.
Tapi hari kita susah, oh my Lord, oh my God, help me. Dan agama tidak ada sakral lama kelamaan. Tak ada sakral. Ini saya nak cerita fenomena barat tu. Ini yang latest lah, yang dulu ada sikit. Dulu London tahun 1800, 1700 lebih konservatif dibandingkan sekarang. Jadi bila tak ada sakral, dia boleh tengok God must be crazy. Dia boleh buat tajuk tu. God delusion. Penipuan Tuhan. Dan kita ada itu yang saintis yang duduk atas apa nama, atas wheelchair tu, nama apa? Ha? Nama apa? Hawking. Stephen? Hawking. Stephen Hawking. Stephen Hawking percaya Tuhan ke tak? Tak percaya Tuhan. Tapi orang kata brilliant otak dia. Lately ni saya ingat dia macam percaya sikit-sikit kot. Ha? Lalas dia percaya sikit lah. Ha? Dia ada atheist, dia ada agnostic. Agnostic ni tak percaya kepada organized religion, agama yang tersusun. Okey. Mereka ni semua, itulah hasil daripada pemisahan barat. Tak apa. Sebelum cerita pemisahan barat, ini kemudian sebab revolusi industri. Ni soalan, ni soalan PhD ni saya terpaksa. Okey. Apabila barat mula, apabila Islam pergi ke Spain, tahu Spain? Apa yang you orang tahu tentang Spain? Bola. Apa nama pasukan bola dah? Apa nama dia punya ni? Kapten dah? Okey. Spain ni dulu Andalus. Islam melalui Abdul Rahman Dakhil daripada Bani Umayyah punya dinasti yang lari masuk ke sana. Apabila Abbasiyah telah mengambil Baghdad, mereka telah Islam punya grup, orang Islam telah masuk ke Andalus, ke Spain. Di situ mula barat berinteraksi dengan dunia Islam. Mula kenal dunia Islam. Barat dalam keadaan apa nama? Gelap. Dark age. Dalam masa yang gelap, barat tak tahu. Barat tak tahu ni sains-sains ni. Barat masih lagi karut-marut. Semua kepercayaan hantu, kepercayaan macam-macam, agama yang mengungkung mereka. Bila Islam datang, Islam bawa ilmu sains. Islam bawa, sebab tu dia pun ada al-al tu, alkohol, al apa ni? Banyak al-al tu daripada Islam. Sebab hingga hari ni apabila you orang nak ambil sijil, you pakai jubah. Itu part daripada Islam punya tradisi. Cuma gereja pada peringkat awal, mereka rasa macam pelik. Mereka rasa anak-anak orang Kristian sendiri pergi ke sekolah Islam. Dan bila balik, mereka mula bercakap tentang sains. Gereja menganggap ilmu sains sebagai murtad. Masa itu. Mereka halang orang belajar sains. Macam kemudian geng-geng pondok pada zaman kemunduran Islam mula anggap sains adalah ilmu akademik ni, ilmu sekular. Itu tak berlaku. Tak betul. Pada awal itu anggapan gereja. Itu anggapan gereja. Cumanya apabila, dan mereka bunuh, mereka tangkap, mereka tak benarkan anak mereka pergi. Tapi lama kelamaan mereka mula deal mereka dengan dunia Islam. Mereka mula nak pi belajar. Apa dia orang Arab ni? Bila nak belajar orang Arab, nak kena tengok agama orang Arab. Dan agama orang Arab dalam apa? Quran dan hadis dan penulisan buku orang Arab. Penulisan itu di dalam bahasa, bahasa apa? Bahasa apa? Jawa. Bahasa apa? Dalam bahasa Arab. So Orientalism, Orientalis, Orient ni di Latin, bahasa Latin. Orient, dia kita kata Orient, dia kita kata Occident, West, East and West lah lebih kurang kan. Yang tahu saya cakap apa ni? Okay, so asal Orientalis tu dia pergi belajar bahasa tu dulu, belajar bahasa Arab. Cuma bila dia belajar bahasa Arab, panjang saya nak cerita ni. Ustaz tanya saya. Bila dia belajar bahasa Arab, dia bukan saja kena tahu teks, dia mesti tahu konteks bahasa tu.
Tapi kadang-kadang bila dia belajar, kita belajar bahasa Inggeris, English, you belajar bahasa English, tapi you tak faham konteks, dia tak boleh. You terjemahkan konteks Melayu dalam English lain. Kadang-kadang English maksud lain, Melayu maksud lain. Betul tak? Perkataan kalau terjemahan salah, tapi konteks kena lihat. Faham tak konteks kan? Bahasa tu digunakan dalam konteks apa? Bila dia belajar bahasa Arab, okey, lama kelamaan dia mula belajar juga kebudayaan orang timur ni. Dia belajar. Apabila barat mula berkembang, Kristian, dunia Kristian khususnya mula berkembang, mereka dah mula mida tamadun sendiri, dah ada kekuatan. Mereka belajar ilmu-ilmu ni, kemudian mereka nak ilmu yang mereka belajar ni dipaham melalui cara mereka. Ada apa sebab? Nanti ustaz pergi baca ni, Edward Said. Satu orang tulis tentang ni. Ustaz buat PhD buat ni? Saya engineering. Oh, ok. Minat tajuk tu kira hebat. Edward Said antara orang ni, Christian Edward Said. Tapi dia tulis buku Orientalism. Dia cerita kesimpulan macam ni. Orang barat ni dia ambil ilmu dia. Yang penting Orientalis ni, puak barat ni yang belajar ilmu timur. Bukan kebudayaan saja, dalam konteks Islam, ilmu Islam lah. Belajar juga kebudayaan India, kebudayaan yang lain. Dan mereka mahu ilmu tu hendaklah mengikut cara barat, pahaman barat. Kalau dia baca Quran, dia mahu Quran tu dipahami macam dia faham Bible umpamanya. Sebab apa? Sebab dia penjajah. Dia rasa negara-negara timur ni negara tak maju. Ilmu dia apa-apa saja. So dia nak hal itu. Lalu dia bila baca, dia jadi berkembang. Di kalangan mereka bagus. Mereka study Arbery umpamanya, study Quran, bagus. Di kalangan mereka, mereka tulis balik. Okey, saya buat contohlah. Kalau dia tak terima Nabi Muhammad sebagai Nabi, sebagai Rasul, dia baca tentang Nabi pergi ke Gua Hira, duduk di Gua Hira kerana memikirkan masalah kaum dia, kemudian kerana yata'abbad, Nabi beribadat di situ, tinggalkan kaum dia yang jahiliah, kemudian datangnya malaikat Jibril. Kalau kita baca sebagai Muslim, kita kata itu wahyu. Tapi dia baca sebagai orang yang tak percaya pada benda ni, dia kata apa? Orang ni kalau dia duduk fikir-fikir ingat masalah tu, lama-lama dia rasa satu jelmaan datang pada dia. Itu disebut psikologi. Jadi apa yang Muhammad tengok tu ialah jelmaan daripada perasaan dia yang begitu nak reform kepada kaum dia. Ialah khayalan dia. Dia baca bahan yang sama, tapi dia bagi tafsiran tu tafsiran dalam kerangka ilmu psikologi dia, bukan ilmu wahyu. Karena tidak ada yang sakral di sisi dia. Fahamlah? Sakral tau? Tak ada benda yang suci. Kan? Panjang siapa bahan ni? 3 jam lagi. Boleh cukup kan? No? Okay, no? Kita. Saya lama. Baik. Sekarang 11:30. Okay, kita target habis pukul 12. Saya ada soalan lagi. Tapi sebelum tu saya ingat, saya nak open kepada Q&A untuk hadirin sekalian. Saya limit 2 soalan sahaja. Okay. Jadi first come first serve. Okay, kita nak kena nak kejar masa. Okay, dipersilakan. Ya, yeah, okay, silakan. Ada okay. Mic tak? Okay, mic belakang. Okay, berdiri. Okay. Assalamualaikum. Saya Muhammad Amir Ashraf, student diploma tahun 1. Saya nak tanya, sekarang hangat diperkatakan tentang isu Palestin dan Israel. Apa pandangan Dr. Mazhar tentang boikot, tentang jenama McD, KFC dan sebagainya yang dikatakan berkait rapat dengan Israel? Ada sebagian yang kata tak apa kalau kita beli tu, dan ada sebagian orang kata benda tu haram dan ibarat kita menyokong golongan Israel. Dan satu lagi soalan saya, mengenai yang sama. Apa kesan terhadap boikot ni pada negara kita? Sebab banyak staff negara kita, golongan Muslim yang kerja kat Medi,
Jadi tidak mudah bagi mereka untuk berhenti dan cari kerja lain. Apa pandangan doktor? Okey, jawablah. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah macam saya sebut tadi. Pertama ialah kalau kita lihat kita untuk hidup di atas kepentingan kita saja. Aku tak mahu tahu apa orang Islam yang aku hanya fikir aku nak makan, aku nak hidup mewah. Kita terpisah lah. Macam tadilah macam saya sebut pada mukadimah soalan yang tadi. Tapi kalau kita fikir kita adalah kesatuan al-mu'minun wal-mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang mukmin lelaki dan perempuan sebahagian mereka ialah penolong sebahagian yang lain. Maka kita akan lihat kita mesti berbuat sesuatu kepada orang yang ditindas. Quran kata lebih daripada itu, wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustada'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi qaryati zalimi ahliha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira. Quran kata lagi berteruk. Quran kata mengapa kamu tidak berperang pada jalan Allah sedangkan orang-orang yang ditindas daripada lelaki dan wanita yang menyatakan wahai Tuhan kami keluarkan kami daripada negeri yang penduduknya berlaku zalim pada kami, jadikanlah untuk kami di sisimu penolong dan jadikanlah kami dari sisimu pelindung. Para ulama hadis, para ulama tafsir mereka menyatakan ayat ini seperti Al-Jassas itu tokoh ulama. Ayat ini menjadi dalil kalau orang Islam kena diserang pada satu tempat, negara Islam yang paling dekat kena tolong. Kalau tak mampu yang seterusnya dan seterusnya. Berdosa kita biar mereka ditindas. Sekarang kita tak ada kebayaan. Nak perang tak boleh. Apa yang kita mampu, kita buat apa saja yang boleh menyakitkan, bertindak balas kepada pihak yang lain. Boycott ni, sebelum saya sebut mana-mana jenama kan. Boycott ni, bagi kesan ke tak bagi kesan? Bagi kesan ke tak? Berapa banyak Israel punya kerugian pada boycott? Berapa banyak syarikat-syarikat yang tarik diri daripada associate dengan negara Israel disebabkan mereka kena boycott? Berapa banyak syarikat-syarikat yang kata kami tak sokong Israel kerana boycott? Boycott bagi kesan. Sekurang-kurangnya boycott ni, kalaupun tak, kalaupun tidak wajib, sesiapa yang boycott dia mendapat pahala kerana dia telah melakukan simpati dia kepada saudara Muslimnya. Saya telah buat contoh yang simple. Satu orang jual nasi lemak, sedap nasi lemak dia. Kawan kita pun tolong bantu kedai dia, dapat gaji bagus. Tapi dia tu telah pergi rumah bapak kita, pukul bapak kita dengan mak kita, cedera. Adakah kita kata memang dia pukul bapak aku tapi nasi lemak sedap, aku pergi makan juga lah. Simple. Satu orang yang bunuh kaum muslimin, anak-anak Palestin. Kerana kita sedap dengan produk dia, kerana kawan kita kerja di kedai dia, maka kita tak kisah. Ataupun kita sebenarnya, kalau kita buat macam tu, tanda kita memang tak kesian kat mak bapak kita. Tak penting mak bapak kita dalam hidup kita. Kalau kita pentingkan orang muslimin, kita akan buatlah apa yang kita mampu. Itulah saya punya analogi dalam hal ini. Terima kasih. Baik, barangkali satu lagi soalan. Satu lagi soalan, Kim Sliman. Ataupun daripada staff kita, profesor-profesor banyak. Ah, ya, okay, silakan. Bagi mic. Tu ada. Ya, bagi mic. Tadi minta ada lagi soalan. Tak apa. Ingat tak? Tadi ada 6. Saya ingat tak tanya kot. Dua ni tak tanya dah kot. Boleh tak. Nombor 7. Yang berbahagia, Datuk. Saya ada satu soalan. Soalan mewakili orang muda lah tu. Jadi hari ni dah tu, orang muda ni dia nak mudah lah untuk dapatkan duit. Dia main forex secara online. Jadi ada orang kata forex ni dia tak haram sebab ada golongan-golongan ulama atau ustaz-ustaz menyokong. Dan ada yang di sebelah lain pula kata haram. Apa pandangan Datuk berkaitan dengan isu ni? Okey, kalau ada ustaz main jadi tak haram, itu kaedah tu tak diterima pakai. Ustaz dia tak boleh jadi hujah. Ustaz ni macam mana orang tu jadi ustaz? Banyak cara orang jadi ustaz. Dia pergi mengaji agama, bukan ustaz ni, bukan dia lahir-lahir mak dia tekan-tekan dai ustaz rupanya. Dah.
Dia pergi belajar agama, lepas tu orang balik, orang panggil ustaz. Kalau di negeri Arab, ramai ustaz, profesor ustaz lah negeri Arab. Di negeri kita, orang mengaji agama sikit ataupun ceramah sebut ayat Quran sikit, dia hafal 2-3, dia jadi ustaz. Dulu dia artis, kemudian dia dah tobat, pegang mikrofon, baca Quran, dia dah jadi ustaz. Jadi banyak benda cara nak jadi ustaz dalam negara kita. So, ustaz is not evidence. Dia bukan satu hujah. Hujahnya ialah pada hal itu. Soal forex ni bukan soal satu orang boleh salah untuk dapat duit. Ialah bagaimana sistem ataupun transaksi itu berlaku macam mana. Perkara yang forex ialah masalah dia tak tahu apa perniagaan dia, apa benda yang dia meniagakan, benarkah perniagaan itu berlaku ataupun dia sebenarnya satu permainan yang mereka main di dalam dunia maya sahaja. Sebab itu dalam fatwa kita negeri Perlis, setelah kita ambil kira semua ni, yang kita keluarkan fatwa tidak boleh tentang pengharaman forex ni. Bukan kerana masalah, kalau betul perniagaan itu wujud, tak apa. Bila perniagaan itu tak wujud, tak boleh. Walaupun kita dapat untung, kan? Benarkah dia macam satu perjudian? Dia perjudian lah, you tak tahu. Kenapa you untung, kenapa you rugi, apa yang berlaku di sebalik itu, barang apa yang dijual, barang apa dia beli, apa nama money exchange apa yang berlaku, tak tahu. Hanya kena pandai macam mana nak teka time bila yang boleh naik untung. Dan ini tidak boleh menjadi sebab untuk kita menghalalkan. Dan nak halal kena sesuatu benda mesti ada alasan. Perkara jual beli asalnya halal, tapi apabila dia ada gharar, dia ada ketidakjelasan, dia ada unsur perjudian, maka dia tak dibenarkan dalam syarak. Okey, baik. Disebabkan kesultanan masa, saya terpaksa tutup soalan tu. Hadirin. Baik, saya ada soalan terakhir tu, Datuk. Ada satu situasi, Datuk. Seseorang ni bekerja di bank konvensional yang kita tahu memang terlibat dengan urusan riba. Jadi, soalan dia, adakah wajib dia ni berhenti kerja serta-merta setelah sedar akan benda ini, dikala peluang kerjaan sekarang ini sukar untuk dicari dan kos hidup yang sekemimpin? Kira tu. Sebelum saya nak cakap tentang ada isu bank riba kan. Okey. Sebelum nak cakap, saya nak tanya, pekerjaan sukar dicari ke di Malaysia? Sukar ke tak? Saya tak tahulah, tapi saya tengok Pakistan jual kapet. Sampai terus ada duit. Terus boleh berniaga. Saya ada kawan, saya sebut contoh kawan saya ni, saya tak boleh sebut nama dia. Dia baru ni dia jemput saya juga untuk potong riben bersama dengan timbalan Perdana Menteri 2 untuk rasmi restoran dia. Dia satu orang daripada negara China. Mari ke Malaysia ni belajar. Dulu di Kuza, sekarang kan Uniza kan. Belajar dalam pengajian Islam. Dia tak balik ke China, dia berniaga di Malaysia. Dia ada beberapa restoran, dia ada hotel. Bukan hotel, dia kerja hotel. Dia memiliki beberapa hotel. Maksudnya kalau nak kata Malaysia langsung tak ada ruang kerja, kalau berhenti satu kerja ni, tak kerja kat syarikat yang kena boikot ni, tak nak kerja, itu dakwaan yang tak berapa kukuh. Ramai orang yang nak datang ke Malaysia ni, betul tak? Datang asing, kenapa nak cari? Kerja. Kerja ada, cuma kerja apa kita kerja. So nak nafikan kerja tak ada. Kadang-kadang kita di rumah, mungkin pesara-pesara ada, nak cari orang yang boleh kerja di rumah kita kan. Kadang-kadang gaji bagus sekarang RM1,500 apa, dan orang Malaysia dia tak mau kerja. Orang tak mau kerja. Bukan kerja tu tak ada, dia nak kerja yang mudah. Ha? Duk saja boleh duit. Itu masalah. Okey. Bank. Islam ni dengan riba ni, riba ni dosa kecil ke dosa besar? Dosa besar. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah Allah dan tinggal saki baki riba. Jika kamu orang beriman, jika kamu tak buat, maka istiharlah peperangan daripada Allah dan Rasul. Banyak dosa zina apa semua, Allah tak istihar perang.
Allah istihar perang kepada orang yang terlibat dengan riba. Kerana zina berdosa besar, tapi antara dia dengan Tuhan dia bilang, ya Allah ampun. Tapi riba, dia membentuk sistem. Dunia ni jalan dengan sistem riba. Sebab itu ada negara yang tertindas, terus tertindas, dia hutang. Riba tu dia mula daripada kecil sampai membesar, dia riba. Apabila kita involve dengan sistem tu, kita support that system. Dunia yang tertindas, kenapa makanan tak boleh? Otak orang riba ni, otak dia simple lah. You susah, saya mesti untung. Betul tak? You susah, saya mesti untung. Sebab itu daripada barat, cuba kita tengok, bila harga kentang mula jatuh, bukan dia bagi kentang ke orang miskin, dia pergi buang kentang di laut. Betul tak? Dia kata itu cara untuk kawal harga. Bila harga mangga jatuh, dia pun pergi buang mangga tu, supaya barang di pasaran menjadi kurang. Sebab dia dia punya fikiran, orang susah, saya mesti untung. Awak memerlukan pinjam, awak mesti bayar lebih. Bermula daripada kecil sehingga besar. Maka Allah ta'ala fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih, maka istiharkan perang daripada Allah dan Rasulnya. Fa'in tubtum falakum ru'usu amwalikum, jika kamu taubat, kamu ambil balik kepala duit kamu, modal kamu. Quran istihar perang. Maka Nabi SAW kata, hadis kata, hadis Bukhari, Muslim dah banyak lagi, la'ana Rasulullah SAW akilir riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Nabi melaknat orang yang makan riba dan orang yang tolong bagi riba. Padahal orang yang makan riba tu dia yang zalim. Tapi orang yang tolong, hang nak pinjam kat aku 1000 boleh, hang kena bayar 1100, okey? Okey. Nabi laknat kawan hak minta tu, dan Nabi laknat kawan pinjam tu sekali. Sebab dia support the system. Dia memberikan ruang kezaliman tu. Wa katibahu, dan yang tulis. Tolong tulis. Okey ya, perjanjian. Dia tak terlibat, dia tolong tulis ya. Dia, Nabi laknat dia juga. Wa syahidai, aku jadi saksi. Dua syahid. Saksi juga boleh, dia pun kena. Wahum sawa, mereka tu sama. So, boleh tak kita bekerja di tempat yang berurusan dengan riba, kita tak ambil riba tapi kita tolong jadi kerani ya? Boleh tak? Kita tolong jadi tukang tulis ya? Boleh tak? Kita tolong jaga kaunter ya? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Dilaknat. Dosa besar. Cumanya ulama-ulama bahaskan, kalau satu bank tu dia ada dua sistem, satu Islamik, satu bukan Islamik, boleh tak kerja di bank tu? Dalam fatwa Lajnah Fatwa Arab Saudi, dia fatwa tak boleh, kerana dia kata you still support the system, you menguatkan institusi yang riba. Dalam sebahagian ulama yang lain, mereka kata boleh, sebab ada hadisnya Ali bekerja dengan Yahudi, dan Yahudi ini terkenal dengan beberapa perangai-perangai Yahudi, tapi still bekerja dengan dia. Selagi mana you tak direct dengan riba tu, dan itu bukan penguat kepada sistem riba, dia separate apa nama pengurusan, walaupun di bank yang sama. Let's say kita kerja di bank A, bank A itu ada riba dan tak riba, kita kerja berkaunter yang tak riba dan kita tak involve, dan kita sejauh pengetahuan kita dia bukan support kepada sistem riba, boleh. Tapi kalau dia support, tak boleh. Ramai orang kerja betul, tapi macam itulah Nabi kata. Habis betul nak elakkan dia, you elakkan, you buat bahagian yang sekurang-kurang, kalau you dapat tempat yang lebih selamat, tempat yang lebih selamat. Jika tidak, kerja bahagian yang tak terlibat dengan riba. Pengecualian diberikan oleh para ulama kepada pembuat dasar. Kalau satu orang tu dia ambil alih bank riba, tapi dia punya targetnya untuk menghilangkan, mengubah sistem tu, so dia kata dia need 6 bulan umpamanya, ini setahun kita boleh ubah. Kalau itulah urusan dia kerana nak buang riba tu,
dia boleh. Tapi kalau dia setakat pekerja biasa lah, mana tahu satu hari jadi ketua, tak tahulah mungkin lagi 60 tahun lagi ke apa, yang tu tak boleh lah. Kalau dia decision maker yang pergi, target dia mengambil alih company itu untuk itu, dibolehkan oleh sebahagian para ulama di atas dasar darurat atau keperluan untuk mengislamisasikan sistem. Masih. Baik. Saban hari kita mendengar berita berkaitan kematian sanak saudara, ahli keluarga, jiran tetangga. Tetapi terfikirkah kita bilakah giliran kita? Yang menjadi masalah adalah kita sentiasa merasakan kita masih jauh dengan kematian, pada hakikatnya kita semakin menghampiri. Dalam sebuah hadis, Ibnu Umar meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang bahuku lalu berkata, "Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau perantau atau musafir. Sekiranya kamu berada di waktu petang, jangan kamu mengharap untuk hidup di pagi hari. Sekiranya kamu berada di waktu pagi, jangan kamu mengharap untuk hidup hingga ke waktu petang. Gunakan waktu sehatmu sebagai bekalan pada waktu sakitmu dan masa hidupmu untuk kematianmu." Hadis riwayat Bukhari. Jadi demikianlah satu perbincangan yang sangat bermanfaat. Semoga kita tergolong ke dalam golongan orang-orang yang beriman dan sentiasa mendapat rahmatnya di dunia dan akhirat. Jadilah orang yang berilmu, ilmu duniawi dan ukhrawi perlulah seimbang agar kita tidak ditindas di dunia dan menyesal di akhirat kelak. Jadi sekali lagi jutaan terima kasih kepada Sahibu Samaha dan Dr. Mazhar. Semoga kita berjumpa lagi pada program yang lain dan juga kepada individu yang mengikuti program kita pada hari ini. Semoga Allah memberikan rahmat kepada anda semua dan sama-samalah kita menjadi orang yang bijak untuk kekal beramal soleh sebagai bekalan di sana kelak. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Ucapkan di atas perkongsian serta ilmu yang disampaikan oleh Suhaib Ustama Muda Mufti. Seterusnya, majlis diterus.